Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ayam petelur anakan yang lagi dimomong dengan indukan ayam kampung ya lur ya. Jadi ini yang kecil-kecil ini ayam petelur atau ayam merah lagi dimomong oleh indukan ayam kampung. Jadi berawal dari telur ditetaskan dan saat ini ditetaskan dan jadinya seperti ini lur ya. Jadi bukan anakan ayam kampung tapi anakan ayam petelur atau ayam merah yang sedang dimomong oleh betina ayam kampung. Nah, contohnya seperti ini, diliarkan biar sehat dan biasa memiliki badan yang kuat. Karena pas sistem seperti ini ayam bisa cepat besar ya, Bro. Ini yang untuk anakannya kurang lebihnya berumur 3 minggu. Berumur 3 minggu udah sangat lumayan besar ya, Lur ya. Udah tumbuh bulu dan kadang untuk pakannya juga menggunakan pur juga dan kadang juga diumbar seperti ini. Karena sistem diumbar seperti ini ya bisa dibilang untuk menggerakkan tubuh-tubuhnya dan otot-otot telur ya. Sekalian juga dimomong oleh indukannya supaya biar cepat lebih aktif dan lebih besar lagi perkembangannya. Jadi untuk diumbar seperti ini dalam sehari ya kurang lebih 3-4 jam dibiarkan di luar untuk memakan asin-asinan yang ada bebatuan di luaran sini ya. Contohnya seperti ini lur ya. Ini kayak ini sedang asin nih lur. Sedang asin, makan pasir-pasir yang ada maupun rumput-rumputan dedaunan hijau yang dimakan lur. Seperti ini contohnya lur ya. Ini ada 10 ekor, tadi habis hujan, kehujanan di luar. Jadi lagi pada sibuk mengeringkan bulu-bulunya ya lur ya. Nah, membersihkan bulu-bulunya satu persatu karena habis hujan tadi. Seperti ini lur ya. Sistem apa ya, dibilang poligami atau apa nih. Bukan telurannya tapi diengkrami dan terus selanjutnya ditetaskan dan jadilah 10 ekor menetas dan sekarang lagi sedang dimomong atau saya umbar nih. Karena kalau diumbar seperti ini sehat lur, karena dia memakan butuh asinan, yaitu adalah memakan koral-koral atau pasir-pasir yang butuh nutrisi juga untuk sebagai asin dan bagus juga untuk di badan. Nah, contohnya seperti ini lur, mereka sedang memakan batu-batuan kecil atau sisa-sisa pasir maupun tanah yang ada di dasaran seperti ini. Nah, ini lagi pada ngasih nih, contohnya begini lur. Jadi biar tidak kekurangan nutrisi juga, selain kita pur sudah full dengan nutrisi, namun kalau asinan seperti ini bisa bagus untuk menguatkan otot-otot dia supaya biar memiliki otot-otot yang kuat dan bisa lebih besar. Jadi pada ngasin seperti ini lur, ngampar di tanah. Ini pun pada jinak-jinak lur ya. Sudah lama sekali nih saya nggak membuat konten, tapi sekali konten langsung ayam. Nah, itu indukannya sedang memberikan makanan pilihan dan diberikan ke ayam-ayam yang kecilnya. Seperti itu contohnya, dia selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kecil meskipun bukan dari telurnya dia sendiri, tapi telur ayam pemerah yang saya engkrami di dalam. Nah, ini sangat nurut sekali lur ya sama saya, indukannya maupun anakannya pada nurut sama saya karena terbiasa saya kasih makan atau terbiasa saya berikan makanan atau minuman nutrisi. Nah, ini sangat nurut sekali mas ini. Nah, seperti ini contohnya lur ya, karena sudah terbiasa dengan saya jadi sangat nurut nih ayam-ayam kecil-kecil ini maupun indukannya. Indukannya lagi sibuk untuk mencari makanan asinan yang terbaik buat si anak-anak kecilnya, jadi pada saling memberikan pakan yang terbaik.
Ini untuk anakannya ada jumlahnya ada 10 ekor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 ekor lur ya. Jadi dia pada ngasin masing-masing. Jadi untuk ngasin ini buat sehat juga di bagian nutrisinya maupun sel-selnya lur ya. Nah, itu indukannya sedang lagi ngeker-ngeker itu. Mencari asinan maupun apa ya, kalau dibilang cacing lah, kalau kita bilang ngasin lah, untuk mencari pakan yang terbaik, nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah seperti itu. Nah, itu indukannya sedang mencari seperti itu lur, ngorek-ngorek tanah dan mencarikan asinan. Wah, tapi yang habis pada kehujanan ini tadi, karena kehujanan mereka pada neduh di bawah pohon pepaya ini karena udah lebat, jadi tadi pada di bawah situ dan diingkrami oleh indukannya. Kalau indukannya kering lur ya, para ayam kampung. Bedanya itulah lur ya. Kalau ayam kampung dengan ayam petelur itu bulunya, kalau ayam kampung itu keringnya kuat, bulu-bulu kering. Nah, tapi kalau ayam petelur itu bulunya bulu-bulu basah. Nah, contohnya seperti ini lur ya, yang kecil aja baru kena hujan aja langsung basah. Tapi kalau ayam petelurnya itu atau ayam kampungnya itu tidak sama sekali basah karena dia tipikal memiliki bulu yang sangat kering. Jadi perbedaan ayam kampung dengan ayam petelur seperti itu lur. Kalau ayam petelur itu bulunya cepat basah kalau kena air. Nah, kalau ayam kampung dia cepat kering tanpa basah. Jadi begitu lur ya, perbedaan ayam kampung dengan ayam petelur itu bulunya itu kalau ayam kampung itu kering dia, kena air pun cepat keringnya, tapi kalau ayam petelur itu cepat basahnya. Dan apa lur, kalau untuk ayam petelur ini nanti kan akan saya besarkan, nanti akan saya buatkan video-videonya perkembangannya dia, biar nanti saya cetak untuk jadi ayam petelur. Nanti ketika sudah besar nggak akan saya umbar seperti ini, akan saya khususkan di dalam kandang tersendiri supaya dia cepat gede. Nah, saya berikan pakan khusus untuk biar cepat bertelur lur. Nah, ini setiap hari saya lakukan pengumbaran seperti ini supaya ayam nanti cepat perkembangan besarnya. Selain makan purpose juga saya berikan umbar ini, kalau bisa dibilang itu adalah ngangon lur ya, ngangon ayam. Jadi setiap hari itu kurang lebih 1 sampai 3 jam saya biarkan di luar, saya angon seperti ini, saya pantau, dan supaya ayam-ayamnya juga pada sehat ya lur ya. Sehat untuk memakan asin-asinan atau kristal-kristal dari sisa pasir maupun bebatuan yang ada di bawah sini, karena itu adalah suatu bentuk kalsium lur ya. Kalsium bagus juga untuk tulang-tulang dan otot-otot juga, supaya dia memakan asin-asinan biar kebutuhan kalsiumnya juga lebih tinggi. Jadi kurang lebih sehari itu 1-3 jam saya umbar seperti ini, namun tetap saya pantau biar supaya ayam-ayam ini juga tidak jauh-jauh dari saya juga lur ya. Paling ya nggak jauh dari kandang, supaya kalsiumnya dekat-dekat sini juga banyak ya menurut saya. Nah, ini contohnya seperti ini nih, yang rebutan kalsium nih loh, memakan kalsium yang ada di bawah sini tuh. Mereka pada sibuk memakan bebatuan atau kalsium. Untuk indukannya pada di sana lur, pada nyantai dia ya. Mungkin itulah lur ya, keseharian untuk ayam petelur ini. Meskipun ini bukan telurnya si ayam kampung tersebut indukannya, namun berhasil ditetaskan dan berhasil dibesarkan hingga saat ini. Dan semoga anakan ini 10 ini bisa cepat tumbuh besar dan tanpa adanya permasalahan yang lain, karena jauhkan dari penyakit ya lur ya, supaya dia juga cepat besar dan bisa menghasilkan telur-telur ayam petelur yang diharapkan lur ya. Oh, jadi pernah nurut lur sama saya lur, karena terbiasa sama saya, indukannya juga nurut, jadi anakannya ikut nurut lur. Seperti ini lur ya, keseharian saya nih dengan ayam-ayam petelur dan ayam kampung. Oh, indukannya ngorek-ngorek, anakannya makan.
seperti itu lur ya. Oke lur, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan yang baru bergabung jangan lupa di tombol subscribe-nya dan pilih semuanya biar mengikuti alur video-video dari Mas Uni. Oke lur, terima kasih. Matur suwun.